Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pernikahanku hancur di malam pertama setelah melihat adegan suami yang ternyata. Anda pasti tak bisa membayangkan bagaimana sakit hatiku beriringan dengan rumah tanggaku yang hanya terbina dalam hitungan jam. Aku tak sempat menikmati indahnya malam pertama dengan suamiku. Pernikahan yang kudambakan seumur hidupku luluh lantak begitu saja akibat adegan yang tak terduga itu. Awalnya, aku dan suamiku adalah teman satu SMP. Kami bekerja di luar kota setelah lulus sekolah. Setelah 3 tahun bekerja, aku dikenalkan dengan seorang pemuda. Aku tak menyangka pemuda itu adalah temanku saat SMP dulu. Karena sudah bertahun-tahun tak bertemu, rasanya memang sedikit canggung saat bertemu lagi. Perbincangan kita hanya seputar sekolah dulu, teman-teman, dan kenangan masa lalu. Karena itulah makin lama kita makin dekat dan akhirnya mulai berpacaran. Setelah dilamar, kami berpisah lagi beberapa waktu. Kata orang tuaku, usia kami juga memang belum cukup untuk menikah. Akhirnya pernikahan kami tunda 2 tahun lagi. Selama 2 tahun ini kami kembali bekerja untuk mencari modal pernikahan. Selama hubungan jarak jauh, aku dan pacarku saling berkomunikasi melalui telepon setiap hari. Aku senang sekali bercerita banyak hal kepadanya. Ya, aku benar-benar jatuh cinta kepada pacarku ini. Setelah 2 tahun, kami kembali ke kota asal. Pacarku juga mulai usaha kecil-kecilan bersama temannya. Begitu pula aku langsung mempersiapkan pernikahan ini. Aku juga terkadang pergi menemaninya kerja dan sedikit bantu-bantu. Tapi ada sesuatu yang aneh dan tak nyaman ketika dia bersama temannya. Teman pria pacarku ini sangat manja. Sebagai perempuan aku merasa risih. Tapi pacarku begitu tahan dengan sikap temannya ini. Tak lama setelah itu, hari pernikahanku pun tiba. Di hari pernikahan kami, semua teman kami diundang untuk datang. Saking senangnya bisa berkumpul lagi, mereka kemudian berpesta. Karena selalu banyak minum, aku mabuk sebelum pesta berakhir. Akhirnya aku tertidur entah di mana. Aku tak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu. Sampai tengah malam, aku bangun dan aku baru sadar kalau aku masih berada di ruangan keluargaku. Aku terkejut, mencoba bangun dan masuk ke dalam kamar. Tapi waktu aku buka pintu kamar, aku terkejut setengah mati. Aku melihat suamiku dan teman kerjanya yang juga laki-laki ada di atas ranjang dalam keadaan tak seutas benang pun menutupi tubuh mereka. Aku masih sakit kepala, masih terbengong melihatnya. Kupikir aku sedang bermimpi. Kemudian waktu aku bersuara, mereka berdua terbangun. Suamiku juga kaget melihat aku. Apalagi teman prianya juga tergeragap melihat aku berdiri di hadapannya. Teman suamiku langsung ambil baju dan pergi dari rumah kami. Suamiku langsung memohon maaf kepadaku, tapi yang aku lihat barusan membuat aku tak bisa memaafkannya. Tak perlu pikir panjang lagi, aku pun minta cerai kepadanya. Akhirnya pernikahan kami hanya bertahan beberapa jam saja. Walau aku mencintainya, aku benar-benar merasa tertipu olehnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.